Atun, Atun. Wah, aduh, harus siapa sih? Huh? Aku lagi ngantuk loh, aku mau tidur. Atun, bangunlah. Aku ada tugas penting untuk kamu. Tugas? Lo, aku di mana ini? Kok tempat ini terang banget? Kamu sedang ada di alam roh, Atun. Heh, alam roh? Siapa kamu? Aku adalah Tuhan yang menciptakan dunia Minecraft. Dan aku akan memberitahukan kamu sesuatu yang penting. Wah, Tuhan Minecraft. Kenapa aku berbicara dengan Tuhan Minecraft? Alam roh, apakah aku? Aku sudah meninggal. Tidak. Bukan loh, Ais. Ini cuma panggil karena ada tugas. Oh gitu Tuhan. Kalau begitu kenapa manggil aku? Ingatlah, kalau dunia kalian akan mengalami hujan terbesar, banjir besar akan terjadi. Jadi bangunlah kapal yang sangat besar untuk bisa menampung kamu beserta semua binatang-binatang yang ada di bumi. Oh no. Jangan lupa juga teman kamu si Momon. Huh? Dan jangan lupa bangunlah kapal di tempat yang tinggi. Hah? Hujan badai sampai banjir besar? Bangun kapal di tempat yang tinggi? Maksudnya? Baiklah, aku pergi dulu ya. Gojekku udah sampai. Bye. Tuan. Tuan! Aku mimpi tadi. Kok rasanya sangat real banget ya? Kok aku berasa sangat nyata banget, teman-teman? Apakah Tuhan benar-benar berbicara dengan aku dan menyuruh aku untuk membangun kapal yang besar karena ada bencana? Gak bisa. Aku kasih tahu si Momon. Oke. Let's go. Mon, bencana akan terjadi, Mon. Badai besar, hujan yang besar akan terjadi. Mon. Ya ampun, ini acak-acak pula. Mon. Si. Mon. Tunggu dulu. Kamu lihat tatap wajahku, Mon. Aku sangat serius saat ini. Sangat serius saat ini, Mon. Dengarkan. Jangan terlalu serius, Tun. Mukamu tambah jelek. Ya ampun. Jangan begitu. Dengarkan kata-kata aku, Mon, ya. Barusan aku mendapatkan suara Tuhan. Aku tidur dan tiba-tiba Tuhan berbicaraku lewat mimpi, Mon. Gak mungkin kau doa dan gak mungkin kau dapat mimpi dari Tuhan. Karena kamu itu manusia tak berakhlak. Tunggu dulu, Mon. Masalahnya adalah kamu tahu gak apa yang Tuhan katakan, Mon? Enggak dan gak percaya. Mon, dengar dulu. Jadi Tuhan bilang kalau hujan badai besar akan terjadi di dunia Minecraft kita. Lalu dunia kita akan banjir besar sampai semua bangunan itu menjadi kena banjir, tertutupi air gitu, Mon. Hah? Kamu serius? Oh, no. Iya, lalu Tuhan suruh aku untuk bangun kapal di tempat yang tinggi banget gitu loh, untuk menampung itu semua binatang beserta dengan kamu di dalamnya, Mon. Oh, ya ampun, itu adalah panggilan yang sangat hebat. Betul sekali, Mon. Sana buat kapal aku mau main game. Ya ampun. Ya ampun. Katakan sekali lagi, kamu percaya atau tidak? Kadalah, lihat. Langit begitu cerah. Kedua, tidak ada breaking news tentang cuaca yang mengerikan. Yang ketiga, kamu itu tidak ada akalnya. Suka mencuri. Suka berbohong. Gak mungkin kamu dapat panggilan dari Tuhan. Udah. Sana main sama imajinasi kamu. Bangun sendiri, bye-bye. Iya juga sih. Tapi, aku percaya Tuhan berbicara kepadaku, teman-teman. Baiklah, karena si Momon tidak percaya, tapi aku akan menjadi penyelamat dia, teman-teman. Kita akan bangun kapal di tempat yang tinggi. Aku ingin bagi nyanyi pula ya. Ini itu.
Baiklah teman-teman, kita akan memulai mengambil bahan-bahan kita. Let's go. Tempat yang tinggi. Apakah di gunung? Tidak. Ah, ini dia. Aku akan bangun kapal itu di atas rumahku sendiri. Kita ambil kayu. Jangan sampai kita kekurangan bahan kayu. Karena ini adalah kapal yang sangat besar. Let's go. Wah, kita ambil batu-batu semuanya. Kenapa? Main bola yuk. Main bola? Aduh, gak mau. Mau kamu gak lihat aku lagi berjuang untuk menyelamatkan kalian semua. Kamu yakin itu Barbie chapter 2 udah muncul loh? Ya. Ampun, Barbie chapter 2. Aku udah pergi-pergi sana. Jangan mengganggu aku. Aku akan membuat kapal terbesar di dunia Minecraft. Jangan ganggu aku, Mon. Oke, let's go. Kamu berimajinasi. Udah, khusus. Sana. Cucu. Let's go. Oke, kita bangun. Bangun, aduh. Ya ampun. Kita kekurangan bahan nih. Dari mana ya? Aku punya ide. Hati-hati, itu tidak lagi main game, guys. Kita kekurangan bahan. Tapi ini juga untuk kebaikan dia nih. Kita akan mengambil rumah dia jadi bahan nih. Kita hancurkan rumah dia. Oke. Dapat. Lo terang banget. Ambil bahan ya, bye-bye. Wih, kabur. Memang membutuhkan waktu yang sangat banyak. Mon, ngapain kamu kesini? Wow, ini keren. Oke. Tun, ini kita bakalan main pirate di sini ya hari ini. Stop ya. Gak ada pirate. Gak ada hide and seek, Mon. Stop. Tak ada itu. Kenapa? Tak ada. Ini adalah untuk aku, Mon. Sekarang aku pasti punya misi lainnya, yaitu mengumpulkan semua binatang untuk masuk ke dalam sana. Kamu masih percaya yang gitu? Ini ya setahun loh. Ya ampun, Mon, itu adalah panggilan dari Tuhan kepada aku. Jangan kau macam-macam ya, Mon. Jangan kau merusak aku pergi sana. Orang lain yang bilang sih aku percaya. Kalau kamu yang bilang sih agak susah ya percaya. Apalagi keterlaluan. Keterlaluan. Ya ampun. Baiklah, kita gak usah peduli sama dia. Kita akan sekarang juga mencari semua binatang untuk kita masukin ke dalam sana. Let's go. Ayo, semua kesini. Ikut aku. Apa? Stop, apa? Kau gila ya, Tun? Apa sih? Kamu kenapa malingin hewan ternaknya si villager semua, Tun? Ini buat masa depan manusia ya, kelangsungan ya. Ini semua binatang, ini harus kita jaga, Mon. Kalau banjir besar terjadi, mereka akan punah semuanya. Kamu tahu gak? Aku cuma ambil beberapa doang kok. Ya ampun, itu banyak villager udah komplain hilang itu semua. Udah, jangan kau bayang emeng, jangan. Udah, kau bantu aku kalau mau. Let's go. Kita ke atas sekarang ya. Ayo, ikut. Let's go. Oke, teman-teman, semua binatang sudah aku masukin ke dalam itu kapal-kapalnya. Sekarang tinggal si Momon. Okay. Dia lagi mancing-mancing di sana. Ah, kita ajak dia gitu, guys. Ayo, ikut ya, ikut ke kapal yuk. Keterlaluan, kau pikir aku ini dogi atas. Eh, kamu ngapain, kabur. Udah, kabur. Persiapan sudah selesai. Kau silakan masuk, Mon. Kau akan melihat hasil kerja keras aku selama beberapa tahun ini. Silakan masuk. Ini adalah semua binatang yang telah aku kumpulkan dari seluruh penjuru dunia Minecraft, Mon. Kau lihat, sampai di sana ada panda-panda, semuanya sudah aku siapkan semuanya. Di sini ada polar bear, ada kucing-kucing, itu donki-donki, semuanya ada. Sampai llama, krabby, ada ini apa? Kucing tutul ya, kucing tutul juga ada. Ya, ini adalah tempat tidur kamu. Dan satu hal, kamu lihat makanannya. Makanan. Yoi, Mon. Yoi, ini kukumpulkan selama satu tahun dari rumah kamu, makanya bisa sebanyak itu. Tunggu dulu. Ini semuanya demi kelangsungan hidup manusia ya. Kukumpulkan itu demi kita masa depan. Maling ini. Awas ya kalau benar-benar ini gak kejadian.
itu semua kau kembalikan ya. Dan makananku juga. Kau lihat saja. Sudah beberapa tahun ya. Tapi kok gak ada kejadian apa-apa ya? Apa aku yang salah ya? What? Ya sudahlah, gak usah pikirkan lah ya. Kita ke rumah Momon aja deh. Okay. Hei, pusing aku. Hei, Momon. Momon, balik. Iya, kenapa? Gimana kapalnya? Sehat gak kapalnya itu? Ya, sehat. Dua tahun nih gak terjadi apa-apa, banyak gak ada. Ya udahlah, namanya kita juga apa namanya itu kan ya, tidak salahnya sedia payung sebelum hujan ya enggak sih? Mon, minta makanan dong, Mon. Enggak ada makanan lagi, udah kau ambil semuanya itu. Thomas juga kau angkat ke atas itu, gimana tuh main dari sini? Ya. Udah. Kalau gitu enggak jadi makan aku ya. Kita nonton TV aja ya. Ayo, let's go. Breaking news. Pemirsa-pemirsa, barusan aku mendapatkan informasi kalau cuaca belakangan ini sangatlah tidak normal. Hujan berkepanjangan akan terjadi. Belum diketahui kapan hujan ini akan berhenti, tapi ini menandakan sebuah bencana yang mungkin akan membuat dunia Minecraft kita tenggelam. Sekian breaking news hari ini. Tuh, apa aku bilang kan, Mon? Kan bener kan itu kan? Tuhan berbicara sama aku, Mon. Itu hujan, hujan yang berkepanjangan tuh. Itu tadi wilayah Malaysia ya. Bukan Indonesia tuh. Oke. Gak mungkin, Mon. Tadi dia bilang dunia Minecraft, Mon. Mau Malaysia, mau Indonesia sama aja. Tadi itu Kuala Lumpur banjir semua tuh. Bukan. Ya. Nah, kamu lihat tuh. Wacana indah terang. Coba kita lihat di luar. Coba kamu lihat di luar sana. Mungkin di sana gak kelihatan. Gak percaya. Tuh, kok aneh ya? Udah capek aku, Tuh, kamu lihat, Mon. Tuh, hujan badai, Mon. Tuh. Oh, petir kemana-mana, Mon. Teman-teman, kamu dimana, Tun? Oke, akhirnya kamu sadar kan, Mon. Ayo, langsung kita langsung. Oke. Iya, kenapa? Ini cuma hujan besar, biasa doang. Ya ampun, hujan kayak begini, Mon. Kau bilang biasa ini. Kau lihat awannya dulu, Mon. Wow, indah. Ya ampun, ini aneh nih. Ntar kamu akan menyesal kamu ya. Iya, udah nyesel nih, bye-bye. Ya ampun, oke. Kita lihat besok, teman-teman. Kita lihat. Oke. Okay. Tidak. Kenapa? Kenapa suara Momon? Lulu. Hah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa ini? Banjir! Aku harus segera ke kapal kamu nih, tapi barang-barangku masih banyak. Sempak-sempakku belum kuambil. Ya ampun, Mon. Makanya tadi kan kemarin sudah aku kasih tahu kan. Ya ampun, kenapa kamu ngeyel? Kemas dulu. Oke. Cepat ya, Mon. Rumah kamu banjir, Mon. Udah gak bisa ambil lagi, Mon. Cepat. Udah gak bisa ambil, Mon. Cepat. Kita harus ke atas, Mon. Let's go. Ke rumah aku. Sini. Sini. Cepat. Gak ada waktu, Mon. Ayo cepat. Aduh. Cepat naik. Udah gak ada waktu lagi, Mon. Ini hujannya sangat deras banget. Ya ampun. Udah aku kasih tahu kamu harus cepat. Ada. Beres dulu kamu. Beres sih kamu ya. Repet kayak mama deh. Capek kali sebenarnya. Kamu minta maaf sama aku ya. Kamu bilang apa? Kamu bilang gak bakal banjir. Gak bakal. Gak bakal dari mana? Tiba-tiba betul ya sudahlah. Coba kamu lihat, Mon. Ih, banjirnya naik terus, Mon. Wah, serem banget. Ayo, langsung kita naik atas kapal, Mon. Let's go. Kita masuk ke dalam rumah. Kamu dulu. Kamu lihat dulu pemandangannya indah. Cepat masuk. Oke, teman-teman. Untung kita membawa kapal ini, guys. Baiklah. Kalau gitu kita akan lihat keesokan paginya seperti gimana hasilnya, guys, ya. Tan. Tan, bangun, Tan.
Udah pagi ya? Iya, udah pagi nih. Ayo kita lihat di luar. Jadi seperti gimana sih? Jadi seperti gimana? Hah? Apa terjadi, Mon? Lihat itu. Wow! Di kolam. Semuanya menjadi air, guys. Kalian lihat, kita benar-benar tergenang. Wow, asik. Kita bisa berenang tuh. Nah, kita masuk ke rumah kita tuh. Itu rumah kita itu. Jangan kau masuk ke rumah, ngapain? Itu bahaya sekali, Mo. Kita enggak tahu kedalamannya berapa. Aku penasaran. Ayo, coba ayo. Mo, bahaya, Mo. Jangan kau itu ke bawah sana. Aku mau ambil PlayStation di rumah. Yo, tuh aneh itu benar-benar dah. Emang bikin pusing aja dia ya. Kita coba lihat-lihat daerah sini. Wah, ini tempat tinggal kita itu benar-benar jadi hancur berantakan, teman-teman. Apaan nih? Kenapa? Atuh, tolong, ayo sini tuh. Tidak. Apa yang terjadi dengan Mamon? Ya ampun, tuh aneh tuh. Bilang jangan terjun ke bawah, dia masih terjun aja. Baiklah, teman-teman, kita tolong dia, guys ya. Oke, 1, 2, 3. Ya ampun, kalian lihat, teman-teman. Ingat penampakan dari kota kita, guys. Udah hancur berantakan, kalian lihat. Oh no, kalian lihat nih. Mon, di mana kamu, Mon? Itu apa itu? Kok ada beginian di sini sih, teman-teman? Oh no, ini menggigit nggak sih? Banyak banget, Mon. Kamu di mana, Mon? Mon? Apa yang terjadi? Dia kejar aku! No, kabur! Dia kejar aku, guys! Kabur! Aku habis napas! Aku kena sama ombak yang tidak! Tun, bangun, Tun! Kok ada suara sih, Momon? Adalah azab dari Tuhan, Mon. Makanya bencana ini mendatangkan makhluk dari alam roh. Mana mungkin ada hiu yang dari tulang, Mon. Wow. Aduh. Jadi itu gimana nih, Tun? Sepertinya kita harus bertahan hidup di sini. Itu semua gara-gara kamu ya. Siapa suruh kamu terjun ke bawah, ha? Terlaluan nih, aneh. Toto. Aduh, gimana kita ambil itu makanan gitu. Anak ini kesel aja nih, ada. Iya, tuh. Ya ampun. Sudah ku bilang kau jangan begitu. Ya ampun. Mereka semua berkumpul. Pergi sana. Pergi kamu. Serem banget, teman-teman. Oke, Mon. Kita nggak bisa fokus dengan hiu-hiu yang ada di sini. Itu terlalu mengerikan, Mon. Kita harus fokus. Kok pisang? Makan pisang dulu yuk. Ya ampun, itu dari mana? Dari sini. Kita ambil dulu. Tunggu. Apa sih? Scuba Max, Rough Guide sama... kita dikasih fishing rod, Mon. Kita bisa mancing-mancing. Lumayan nih, Mon. Cuma jangan mancing itu ikan juga kali ya. Ya ampun. Guys. Ayo, aku pengen makan. Jangan begitu ya, guys. Gimana cara kita keluar dari sini, teman-teman? Seperti kita butuh dukungan dari kalian. Hanya kalian bisa menolong Atun dan Momon dengan mengumpulkan like sampai 5.000 like. Maka kita akan percaya kalau Tuhan akan memberikan jalan lagi. Kasih like sekarang juga, teman-teman ya. Sampai 5.000 aja, 5.000 aja ya. Habis itu jangan lupa kasih. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Oke, let's go. Pancing kita mau pancing. Oke, kita pancing ini. Pancing ini. Tuh, rasakan. Naik. Ya ampun. Dapat emas. Lo, kok bisa dapat emas? Coba aku ya. Coba. Ops. Wah. Aku dapat ini. 100%. Iya, cocok. Kalau kita kasih, taruh, jatuh dia. Jatuh. Ya ampun. Sangat tidak berguna.
Ya benar kamu ya, kita harus bertahan di sini sampai ada bantuan buat kita, sampai airnya surut. Ngerti enggak? Ah, iya, semoga surut ya. Ayo ayo kita mancing dulu. Itu gede apa ya? Mohon. Tunggu. Ini gimana kita tunggu, naiknya tunggu, ya? Tunggu. Au. Jangan bilang. Ada musuh. Someone paper board in water. No. Kita hajar dia tuh. Ajak dia ke bawah, Mon. Ajak ke bawah, Mon. Oke, nice. Ini ada apa nih? Lulu, kenapa tiba-tiba kapal kita jadi besar, Mon? Gak tahu tuh, tiba-tiba muncul kapal ini tuh. Lulu, turu, kenapa gelembung-gelembung dari bawah? Jangan-jangan ini adalah tanda-tanda kita akan masuk neraka. Tunggu, ini ada buku nih aku, Mon. Level 1, has storage for item, apa sih ini? Nggak ngerti aku, Mon. Oke, kita akan di sini, kita akan ambil barang, berusaha ini, ambil. Ini ngeselin sekali. Kita harus berusaha ambil senjata, Mon. Udah, kamu ajar dia, Mon. Kita berusaha ambil senjata nih. Oke, kita cari barang dulu ya, teman-teman ya. Let's go. Aduh, teman-teman. Beberapa hari sudah berlalu. Mega dodolnya makin banyak. Aku lapar banget, sudah nggak sanggup lagi bertahan di sini. Harus sampai ada jaring laba-laba dong di kapal kita. Mon, gimana kamu, Mon? Aku mulai lapar nih, kayaknya kita boleh masak dia sekarang, Detun. Aku nggak bisa makan mega dodol, Mon, terlalu asin, Mon. Aku ada darah tinggi, Mon. Ya ampun, kayak orang tua kau ya. Ya, Mon, seperti aku tidak sanggup. Aku mau tidur dulu ya, Mon ya. Aku tidur dulu deh. Atun. Ini suara Tuhan. Lulu. Wahai anakku yang berdosa. Berdosa? Aku ikut kamu lo ngomongnya. Kenapa aku sekarang di sini, Tuhan? Tolong aku, please. Dengarkan aku. Oh ya, gimana? Aku akan membantu kamu untuk terakhir kalinya. Kamu lihat di dalam chest ada kapal yang sudah kusiapkan. Kamu tinggal pulang menggunakan kapal itu. Tapi Tuhan, aku tidak tahu arahnya, Tuhan. Gimana caranya? Udah, kau percaya aja sama angin. Bye-bye. Iya, ampun, Tuhan. Tuhan! Mon! Barusan aku mendapatkan suara Tuhan lagi, Mon. Apa katanya? Kamu masuk neraka. Enggak begitu, ya ampun. Katanya di sini ada chest dan dalam chest ada boat. Beneran ada boat, Mon. Ayo Mon. Kata dari Tuhan, kita harus pergi dari sini. Oke, ayo kita pergi. Kira-kira aku capek. Ya ampun. Kita hancurkan dulu, Mon. Tadi aku tanya, Mon, gimana caranya? Aku kita enggak ada GPS di sini, katanya percaya saja sama dia, Mon. Baiklah, Mon. Sama angin, oke. Gimana naiknya nih ya? Gimana turunnya ya? Taruh aja udah. Gak bisa loh. Coba. Iya. Gak bisa loh. Bisa. Ayo, Mon. Oke. Coba Mon udah naik. Oke, siap. Kita jalan ya, guys ya. Cepat. Mega dodolnya kejar kamu, Mon ya. Sini. Ya ampun, jangan. Kita pergi, guys. Let's go. Kita udah jalan berhari-hari, Mon, tapi di mana kapal kita, Mon? Kayaknya di daerah sini bukan sih? Depan itu rumah kita tuh. Itu kapal kita, Mon. Asih. Akhirnya setelah beberapa hari kita sampai juga. Benar-benar. Hidup kita mesti percaya kata Tuhan ya, teman-teman ya. Dengan kita percaya kata Tuhan, kita bisa sampai. Terima kasih Tuhan mulai hari ini. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang berdosa lagi. Janji aku gak bersenang. Enggak loh. Kamu melakukan tidak hal berdosa itu bukan berarti aku melakukan hal yang ini kan sama kamu. Kan boleh, kita kan sahabat.
Ayo bang, ayo bang, kita masuk bang. Wah, akhirnya kita punya banyak makanan. Yeah, asik asik asik. Ayo ayo, mau kita ke depan, ke depan, ke depan. Ke depan, ke depan. Let's go, let's go, let's go. Baiklah teman-teman, karena kita semua udah sampai di sini, artinya kita cuma tinggal tunggu airnya surut aja guys ya, dan semuanya akan kembali seperti normal lagi guys. Kalau begitu, mari sekian dulu video kita pada hari ini guys. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.